Akhirnya, Desember sebentar lagi akan berakhir. Bagaimana 2021-mu kali ini? Lebih banyak bahagianya atau justru lebih banyak sakitnya? Kalau aku lebih banyak bahagianya. Tapi ada sedikit luka yang sulit untuk diobati. Sebenarnya itu mau nangis. Tapi setelah dipikir-pikir, aku rasa aku hebat. Bisa bertahan sampai detik ini. Dan 2021 tinggal hitung jam saja. Dan kita semua berhasil melewatinya. Kita semua berhasil melewati 12 bulan. Dan tinggal beberapa jam lagi kita semua masuk pada 2022. Sekarang kita sama-sama berharap. Kita sama-sama berdoa agar bahagia selalu menyertai kita. Agar kita selalu sehat dan bisa selalu bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Terima kasih atas banyak pelajarannya. Terima kasih karena kami semua sudah bisa mau menutup tahun 2021 dengan kebahagiaan. Kita percaya di akhir tahun 2021 ini kita akan penuh dengan bahagia. Sekali lagi, terima kasih 2021.